Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Ketemu lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai. Telah hadir bersama kami Kiai Haji Hirzul Arifin Nur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Kiai, langsung saja. Dari beberapa masyarakat diantaranya adalah mereka menanyakan bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam rangka untuk menggali, mengkaji ilmu agama, khususnya di bulan Ramadan. Sangat penting kita untuk memperdalam ilmu agama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, termasuk barusan ditanyakan bagaimana hukumnya orang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi orang itu tidak sholat. Nah, ini pertanyaan adalah perlu dimengerti bahwa ibadah itu masing-masing ada nilai tersendiri. Contoh, bagaimana hukum berpuasa tapi orangnya nggak sholat? Puasanya asalkan sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, maka puasanya itu adalah diterima oleh Allah. Kalau semuanya sudah terpenuhi, sah dan diterima. Sah. Nah, kemudian hukum orang yang tidak sholat, lain lagi. Orang yang tidak sholat, sekali tidak sholat disengaja, maka kejelekannya lebih jelek daripada orang berzina 70 kali. Jadi orang meninggalkan sholat ini dengan sengaja luar biasa. Sehingga siapapun orang yang tidak sholat dengan sengaja, akan tapi masih meyakini tentang kewajiban sholat, maka dia dimintai taubat. Kalau tidak mau bertaubat, harus dibunuh. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain, misalkan orangnya tidak puasa, tidak zakat, tidak haji padahal mampu, maka tidak sampai harus dibunuh. Nah, ini nilai tentang sholat. Jadi orang ibadah puasanya sah, akan tapi nanti di akhirat itu ada hisab masing-masing. Tidak sholat itu hisabnya, ya hisab tidak sholat. Kemudian orang yang berpuasa akan dinilai oleh Allah. Dua hal yang berbeda. Ya, sesuai dengan firman-Nya, innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah tidak akan mengabaikan pahala orang yang berbuat baik. Sekecil apapun ada nilainya oleh Allah. Cuma ya itu, tidak sholat sekali saja dengan sengaja, kejelekannya jauh lebih jelek daripada orang berzina. Berarti puasanya sah, namun tidak sholat tetap dosa besar, begitu ya? Sah dan diterima kalau ikhlas karena Allah. Ada ibadah itu sah tapi tidak diterima, ada ibadah sah dan diterima. Karena puasa ini hubungannya hamba dengan Tuhannya, lain daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya, ada pertanyaan kedua ya. Benarkah gosip ghibah, kalau kategorinya biasanya masuk ke sana, dapat membatalkan puasa? Ya, pertanyaan itu adalah benar. Sesuai dengan sabda Nabi, khamsatu asya'a tuhbitut tauma ay tubtilut tawabah. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa, tapi dijelaskan oleh ahli hadis membatalkan pahalanya puasa. Puasanya sah, tapi tidak ada pahalanya. Di antaranya adalah al-kadzib, bohong. Ketika sedang puasa, berbohong. Bahkan kata ulama sufi, berbohong pada hewan pun termasuk membatalkan nilai puasa. Kalau bahasa orang Madura, manggil ayam, ya, 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 ya. Tapi tidak ada sesuatu yang diberikan. Ini termasuk bohong. Atau mendiamkan anaknya nangis. Ayo nanti beli anu, beli anu. Setelah diem,
tidak dibeliin apa-apa, itu bohong. Yang kedua, wal ghibah. Menggibah orang, gosip orang, merasani orang, menyebut kejelekan orang yang memang orang itu jelek. Itu namanya ghibah. Ada orang kikir, hartanya banyak, tapi tidak dengar orang itu zakatnya enggak ada, sedekahnya enggak ada. Lalu digibah oleh orang. Ini namanya ghibah. Tapi kalau orangnya sudah dermawan, zakatnya beres, sedekahnya beres, tapi dia itu menggibah karena enggak pernah kebagian. Nah, ini bukan ghibah, akan tetapi memfitnah, fitnah, mengada-ada. Ini yang kedua, gosip menggibah orang. Yang nomor tiga, memfitnah orang. Nomor empat, melihat sesuatu yang halal diiringi dengan syahwat. Suami melihat istri, istri melihat suami, atau paman melihat ponakan asli, bersyahwat, maka pahalanya puasa hilang. Yang terakhir, wal yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Contoh kecil, seteman kumpul, si A kentut, kemudian teman-temannya bilang, eh kamu kentut, wallahi billahi tidak, padahal dia yang kentut, maka hilanglah pahalanya puasa. Pertanyaan terakhir, Yai. Ya. Apa tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus himbauan kepada para masyarakat agar meningkatkan ibadahnya di bulan puasa ini? Ya. Semua ibadah ini ada syarat-syarat dan rukun-rukun. Termasuk ada yang harus dijauhi dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah. Ada ibadah itu sah tapi tidak diterima, ada ibadah itu sah dan diterima. Lalu untuk diterimanya amal ibadah itu, yang tahu hanya Allah. Hakikat diterimanya amal ibadah yang tahu hanya Allah. Namun ulama memberikan kriteria. Wa alamatu qabuli, ini bab haji, wa alamatu qabuli hajjil abdi. Tapi oleh ulama dikembangkan. Sehingga dalam khutbah Tufatus Saniyah, yang dibaca oleh para khatib, itu dijelaskan wa alamatu qabulil hasanah antutba'a bi hasanatin ba'daha alat tawal. Tanda diterimanya amal ibadah adalah diikuti dengan kebaikan-kebaikan secara terus-menerus. Contoh, puasa kita diterima apa enggak? Dilihat setelahnya puasa. Kalau setelah melakukan ibadah puasa Ramadan kemudian berbuah kebaikan, dulunya orangnya sombong berubah menjadi tawadhu, dulunya kikir berubah menjadi dermawan, dulunya orang itu bengis pada orang menjadi ramah tamah. Nah, ini berarti indikasi bahwa puasa itu diterima oleh Allah Ta'ala. Terima kasih banyak atas jawabannya. Begitu para pemirsa, beberapa penjelasan yang sudah jelas mudah-mudahan memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Sehingga kita bisa mengamalkannya, dan bukan hanya ibadah puasa kita yang diterima, juga ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah juga memberikan taufik dan maunahnya kepada kita. Amin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like and subscribe video kami.